maka secara automatik tekanan darah dia akan turun. Tetapi bila manis tu, manis contoh yang mungkin lebih baik, mungkin manis buah lah kan. Lima kebaikan berpuasa pada penyakit jantung. Ini dibuktikan oleh kajian saintifik. Memang ada orang buat research. Nak tahu bahawa pertama sekali, kita tahu bagi sakit-sakit jantung berkaitan dengan sakit darah tinggi. Fakta dia, sakit jantung berkait dengan darah tinggi, berkait dengan kencing manis, berkaitan dengan kolesterol, berkaitan dengan merokok, berkaitan dengan masalah stres. Yang pertama, bulan Ramadan kita kurang makan. Dan bila kita kurang makan, insyaAllah, apa yang berlaku bulan Ramadan juga sebenarnya, kita juga biasanya menambahkan amalan, menambahkan sembahyang, puasa, menambahkan baca Quran. Semua perkara itu secara automatiknya kesan paling besar sekali adalah tekanan darah tinggi kita. Memang ada kajian mengatakan bahawa bagi orang yang berpuasa betul-betul selama 30 hari, maka secara automatik tekanan darah dia akan turun, terutama tekanan darah yang belah atas yang kita panggil sistolik. Kan tekanan darah kita ada atas dengan bawah. Atas kita panggil sistolik, yang bawah tu kita panggil diastolik. Untuk bulan puasa, kesan puasa yang paling jelas adalah tekanan darah yang belah atas, sistolik. Dan sebulan bulan Ramadan boleh menurunkan angka di antara 5 hingga 10 milimeter mercury. Maksudnya boleh turun sampai 10 maksimum. Kalau pressure you mungkin 145 sebelum ni, kalau kita berpuasa semua, dia turun sampai 135. 135 sebenarnya kita tak payah makan ubat. Jadi kalau pressure you memang dah 110, dia akan turun sikit lah. Yang kedua, kajian juga menunjukkan bahawa kadar kolesterol dalam badan akan turun. Yang ketiga, kita dapati bila kita kurang ambil makanan, organ penghadaman kita akan bertambah baik. Maka secara automatiknya, kajian menunjukkan bahawa bila kita kurang ambil makanan, secara automatiknya bacaan gula dalam darah akan turun. Lebih-lebih kalau anda boleh kawal pemakanan yang makanan yang manis sambil berbuka, of course kita berbuka dengan benda yang manis, tapi maksud saya, bila manis tu maksud untuk yang mungkin lebih baik, mungkin manis buah lah kan? Janganlah manis gila-gila. Kita pun perasan sebenarnya bila anda berpuasa bulan Ramadan, bila makin hujung, kita makin kurang, kita akan perasan bacaan gula kita makin turun. Sebab tu bila bagi seorang setengah pesakit, saya bila Ramadan saya akan kurangkan, secara umumnya saya akan kurangkan pengambilan ubat, saya akan kurangkan dos pesakit, saya kerja mana saya waktu bersahur. Yang keempat, berpuasa kan kita ada orang-orang yang saat rukuk kan diharamkan di waktu siang. Dan sebenarnya itu latihan supaya kita boleh berhenti rukuk lah. Bila kita berhenti rokok, automatiklah risiko masalah jantung berkurangan. Nombor lima ni, kita tahu bahawa stres salah satu punca masalah berkaitan dengan jantung. Jadi bila berpuasa sebenarnya bulan di mana kita dapat kurangkan stres. Sebab kita tahu, kita yakin kalau kita berpuasa betul-betul, berpuasa untuk dapat takwa, secara automatik kita stres akan berkurangan.